Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Biggie Ferry. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan pemeriksaan pada akselerator pedal dengan menggunakan full foot hex tool. Pertama-tama kita login pada program full foot hex tool. Kemudian pilih menu tes di bagian atas tersebut. Selanjutnya pilih menu engine, engine control, dan akselerator pedal tes. Kemudian klik start. Kemudian pilih jenis atau varian pada kendaraan yang kita periksa. Selanjutnya klik OK. Jika sudah masuk pada akselerator pedal tes, selanjutnya klik play di bagian atas tersebut. Di sini terdapat dua pemeriksaan, yaitu akselerator pedal position dan idle switch 1. Masing-masing pemeriksaan tersebut mempunyai supply sendiri-sendiri. Di sini ditandai dengan lampu yang warna hijau ini menyala. Selanjutnya pada grafik atau diagram. Nah, di sini yang ditandai warna biru adalah grafik untuk akselerator pedal position, yaitu dari 0 sampai 100 persentase. Kemudian untuk grafik yang warna merah yaitu untuk idle switch 1. Jadi di sini hanya ada dua posisi, yaitu posisi 0 dan 1. Jika posisi 0 berarti idle switch belum aktif, dan jika posisi 1 maka idle switch sudah aktif. Idle switch akan aktif saat akselerator pedal position di antara 8 sampai 13%. Saat akselerator pedal diinjak secara penuh atau full, maka akselerator pedal position berada pada 100%. Jika tidak berada di 100%, maka pada akselerator pedal tersebut terjadi masalah. Nah, berikut ini posisi akselerator pedal tidak diinjak, maka akselerator pedal position berada di 0%. Selanjutnya ini diinjak secara perlahan, maka indikator idle switch 1 akan menyala pada akselerator pedal position di posisi 9%. Jadi untuk kesimpulannya, pada pemeriksaan ini kondisi akselerator pedal dalam kondisi bagus. Setelah pemeriksaan sudah dilakukan, selanjutnya checklist OK pada akselerator pedal supply dan idle switch supply. Selanjutnya klik stop dan kita bisa keluar dari program pemeriksaan ini. Oke teman-teman, sekian tutorial cara pemeriksaan akselerator pedal dengan menggunakan full foot hex tool. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.